wa inna hala kabiratun ila alal hasyin. 45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alazina yazununa anahum mulaku rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. 46. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya Bani Isra petikum wa ani fadaltukum alal alamin. 47. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Wataku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai petik terbalik au wala yukbalu minha syafaatu wala yupetik terbalik hazu minha atlu wa isa petik terumbalikum azim. 49. Dan pengikut-pengikutnya, ya, mereka mendapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa isfarakna bikumul bahra fa'anjainakum wa agrakna ala firauna wa antum tanzurun. 50. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu. Lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Arab Latin. Wa iswatna Musa arba'ina lailatan sumatahas tumul. Ijla mimbadihi wa antum zalimun. Artinya, 51. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat. Sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggal. Alakum tasikurun. 52. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Wa izataina musal kitaba wal furqana la'alakum tahtadun. 53. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Wa iskola Musa likaumihi ya kaumi inakum zalamtum anfusakum bitikazikumul ijla fatubu ila bari petik terbalik ikum faktulu anfusakum zalikum hayrul lakum inda bari petik terbalik ikum fataba alaikum inahu wa tawabur rahim. 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wa iskultum ya Musa lanu petik terbalik minalaka hata naralaha jaratan fa'ahazatkumus saikatu wa antum tanzurun. 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman padamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Sumabasnakum mimbadi mautikum la'alakum tasikurun. 56. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Wazalalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul mana wassalwa. Kulu min taibati ma razaknakum wa mazalamuna walakin kanu anfusahum yaslimun. 57. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan
Salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang